dari PMD akan terus mengawal produk ini supaya kualitasnya terjaga dan tidak mengecewakan dari petani. Dimana mungkin nanti jika ada keluhan masalah budidaya dan lain sebagainya, kami dari tim PMD siap mengawal untuk berdiskusi menyelesaikan masalah-masalah tentang yang dikeluhkan petani, khususnya melon Amanda Tavi ini, Bapak-Bapak. Jadi Pak, Bu, hari ini Pak, ini merupakan grand launching kita yang ketiga Pak, di tahun 2023 ini. Jadi memang kita, tujuan kita adalah grand launching, notabene ini, saya yakin Pak, 85% ya mungkin jenengan sudah paham nih Pak, Amanda Tavi. Mudah-mudahan benih pun bisa lebih diterima jenengan, dan mudah-mudahan bisa ditanam dan bisa diperoleh jenengan Pak. Grand launching Amanda Tavi. Produk ini adalah yang kita tunggu-tunggu selama ini ya. Kami rindu juga untuk menghasilkan produk yang bagus. Kalau dulu-dulu ada melon 434, inilah yang baru. Melon Amanda Tavi. Ini yang akan menggantikan. Jadi alhamdulillah Amanda sudah memenuhi semua kriteria tersebut, bahkan bakul juga sudah suka, dan info terakhir di pasar induk sudah hampir 70% diisi oleh produknya Amanda. Jadi beberapa karakter ini kami harapkan bisa memenuhi keinginan baik dari petani maupun pedagang. Kopas ini kandungnya Trichoderma. Ini merupakan produk kami yang biologi Pak ya. Ini sudah resmi didaftarkan secara resmi. Ini fungsi utama itu mencegah penyakit karena jamur terutama. Yang paling utama yaitu layu. Untuk pesan-pesan saya Pak ya, selama saya menanam melon Amanda Tavi ini, saya sebagai petani jelas sangat berkesan. Karena saya setelah menanam melon ini dapat bergerak untuk maju lagi untuk menanam melon Amanda Tavi pada kesempatan ini.